Terus terkait saya disiarsi dari dinas terakhirnya sih mas Ambon sama soal terus organik batalion terus tadi yang berkaitan dengan lim 2 amplop 15 juta dan 5 juta itu maksudnya seperti apa? Begini pak, saya minta juga itu terkait uang 15 juta yang dari atau 20 juta dari Pak Umar lainnya, saya tidak pernah meminta uang itu. Penaturan antara Pak Umar dengan si Moksin saya nggak tahu, tapi keterangan Moksin saja, tidak di tas. Itu 15 juta? 15 juta saya kasihkan dia 1.500, sisanya kita minum bersama. Sama-sama habiskan di kafe, yang sisanya yang ada jadi orang bukti. Yang saya pertanyakan lagi, kenapa saya diproses, yang mengatur uang ini Moksin tidak diproses? Saya saja diproses, yang mengatur uang ini, yang meminta uang ini dari kepala kampung tidak diproses. Walaupun dia orang TNI dari satuan, saya mantan TNI dan saya tahu. Apa kebijakan Denpom fak-fak di sini? Itu ada 20 juta benar? Benar 20 juta, saya tidak tahu, hanya yang saya terima 15 juta. Tapi menurut kepala kampung, dia serahkan 20 juta, 2 amplop. Yang saya tahu maksudnya terkan saya di hotel itu, saya tidak tahu ada penyerahan uang atau apa. Waktu saya turun di matahari, saya mencipas 2 botol di Ongkoroni, saya bawa di kantong naik di mobil. Tapi di waktu dikasih 15 juta, saya tanya uang dari siapa, ini katanya dari Pak Desa, oleh-oleh. Nanti dia yang cari? Dia yang cari, saya tidak pernah meminta. Seperti keterangan Pak Desa, saya tidak pernah berbicara dengan dia masalah uang.
sudah berapa banyak kepala kampung yang didatangi waktu itu? Jadi gitu dong, ini pikiran ini ubah, tapi orangnya membutuhkan, dan itu ada di Ibu Weli Purno. Ini semua cerita tugas KPK seperti apa itu, masuk identitas juga dikasih ke orang. Karena dari Minawai saya tidak ada. Jadi Ibu Minawai ya? Ya, dia tidak ada. Tapi karena kalau mau jujur kan fasilitasnya kan disiapkan oleh Ibu Wilmina. Itu fakta persidangan yang diucapkan di dalam. Nah terus? Itu kan dari jaksa dengan dari polisi saja yang tidak panggil mereka. Seharusnya kan panggil mereka jadi saksi loh. Supaya kita bisa tahu. Tidak perlu bisa. Ya itu. Ya, anggota, jadi pejabat yang disebutkan di dalam persidangan itu ya, itu mereka hanya menyediakan fasilitas seperti tempat kalau dia menginterogasi orang, mangsa yang sudah menginterogasi orang, dia pakai tempat di Ibu Wilmina Woy punya rumah, begitu. Terdakwa tidak minta uang dari Marengen, yang minta uang itu anggota itu, siapa itu? Muksin. Mungkin yang menentukan nilainya, mungkin yang kasih tahu kalau mau cari aman, bayar saja, itu semua fakta persidangan. Ya kita bicarakan fakta persidangan.